Pemilik tanah dan kebun di sekitar Sungai Kandis diminta menjaga serta berkongsi maklumat jika berlaku kebakaran kecil atau pencerobohan. Ahli Dewan Negeri Sungai Kandis Muhammad Zahwawi Ahmad Muni berkata, perkara itu susulan musim kemarau yang akan menyebabkan banyak kebun terbakar. Tambahnya, tanah kebun di kawasan tersebut merupakan jenis gambut dan sukar dipadam apabila berlaku kebakaran seterusnya mengancam keselamatan penduduk sekitar. Cuaca kering dan berangin ini, saya berharap sama-sama kita menjaga kebun kita, dan ini salah satu contoh kebun yang terbakar. Dan saya difahamkan tuannya berada di luar negara dan jarang menjaga tanah ini, dan diharapkan masing-masing sentiasa mengambil berat harta tanah yang ada di kawasan jalan kebun, kerana tanah gambut mudah terbakar dan sukar untuk dipadamkan. Jadi menyebabkan gangguan pencemaran asap dan juga pencemaran keselamatan penduduk berhampiran.